Ini jadi satu nih. Kalau barang-barang yang didapat mereka ini dari mana dapatnya bang? Dan terus dia dijual kemana dan? Random dia, harusnya ini sudah didisposal oleh toko, ya kan? Karena ada perkenalan dengan sopir dengan apa, dibeli. Tapi sebagian barang juga digunakan untuk makan ternak yang sudah tidak bisa digunakan sama sekali. Tapi yang beberapa barang kemudian diubah tanggal expirednya dan diperjual belikan lagi.